Pukul 20 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, gong dipukul sebanyak 3 kali sebagai penanda perayaan Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024 digelar di pelataran Candi Agung Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 23 Mei. Detik-detik Waisak ini menjadi momen penting bagi biksu dan ribuan umat Buddha dari berbagai sangha. Ketua Umum Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia, Bhikkhu Dhammafudo, mengatakan tema peringatan Trisuci Waisak tahun ini memiliki pesan khusus kepada umat bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan dan dipertentangkan. Perbedaan seharusnya dipahami dan disadari sebagai bentuk keberagaman yang bertujuan untuk menguatkan satu sama lain, sehingga dapat menapaki hidup luhur dalam mencapai tujuan kehidupan yang harmonis dan bahagia. Semoga di tahun ini semangat Waisak dari Buddha membawa kita semangat untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena dengan adanya praktek, adanya latihan, maka lama-lama kita bisa menjadi sempurna seperti Sakyamuni Buddha. Bhikkhu Dhammafudo menambahkan, perayaan Hari Suci Waisak juga bertujuan untuk memperingati tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, pertapa Siddhartha menjadi Buddha, dan Buddha Gautama Parinibbana atau wafat. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.